Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat siang, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis karena di sini Mimin mempunyai kabar spesial nih soal Lesti dan Rizky Billar, serta ada kabar dari Bang Dery dan juga Rara Lida yang bilang begini, dan masih banyak lagi kabar-kabar yang akan Mimin sampaikan siang hari ini. Seperti apa kabar dan informasi selengkapnya, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kabar pertama datang dari unggahan @diadona.id soal Abang L. Anak Lesti dan Rizky Billar makin menggemaskan. Suka salting kalau dibilang ganteng ya, terbukti. Di sini Papa Billar dan juga Bunda Lesti memanggil password dari Abang L ini dengan mengatakan Abang ganteng. Sontak saja si Abang langsung salting tersenyum bahagia. Aduh, bikin gemes nih si Abang ya. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari IG-nya Dodi Sutarman nih sahabat, yang mana dalam unggahannya mengunggah postingan Mama Kejora dan juga Abang L dan dituliskan caption, bahagialah cucu yang baik dan nenek yang sayang sama Abang L. Amin. Doa yang baik kita aminkan ya sahabat. Di unggahan Wadodi Sutarman ini ada komentar mengatakan amin ya robbal alamin. Masya Allah si kasep si ayang ganteng. Sehat-sehat pokoknya ya. Dan kita lihat nih ada unggahan dari Ayah Kejora ya sahabat Leslar, yang mana Ayah Kejora nih, aduh Masya Allah si ayah ganteng banget ya. Di unggahan Ayah Kejora ini mengatakan perbaikan gizi dulu. Masya Allah, ternyata hari ini Ayah Kejora sedang berulang tahun ya sahabat. Di unggahan Ayah Kejora ini tentunya langsung dibanjiri komentar nih, di sini mengatakan barakallahu fi umrik bapak, panjang umur, sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya. Dan kita lihat nih di unggahan Bunda Lesti Kejora ya sahabat Leslar mengunggah postingannya bersama Ayah Kejora, ayah tercinta. Yang mana di unggahan Lesti Kejora ini dituliskan caption, barakallahu fi umrik pak, sing sehat, sarang panjang yuswa, dede bangga punya orang tua seperti bapak. Amin, barakallahu fi umrik untuk Ayah Kejora. Ayah Kejora pun langsung memberikan komentar ya, mengatakan amin ya robbal alamin. Serta ada ucapan dari Triden ya _ID mengatakan @ayahkejora barakallahu fi umrik bapak, semoga sehat, bahagia dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa yang baik kita aminkan selalu ya. Lanjut untuk kabar yang berikutnya, kita lihat unggahan dari akun Instagramnya Kak Natalie Holker ya, mengunggah postingan tuh Abang L, Baby Azam dan juga Baby Ryan Zadan, dituliskan caption anak-anak soleh katanya ya, amin. Terlihat nih ekspresi dari Abang L nih ya, yang dipegang nih palanya ya oleh Baby Azam dan juga Baby Ryan Zadu, bikin gemes nih anak-anak soleh. Yang mana di unggahan ini ada komentar mengatakan gemesnya, Masya Allah anak-anak soleh, anak-anak cakep, anak-anak yang selalu meresahkan ciwi-ciwi. Komentar lain juga mengatakan aku suka bayi-bayi gemo yang tengah maco gagah hitam manis. Masya Allah ya si Abang L kayaknya marah tuh dikeroyok kakak-kakaknya yang jahil. Matanya melotot, badannya pasang kuda-kuda siap untuk membalas.
serangan kejahilan mereka. Masya Allah nih anak-anak gemes ya. Dan kita lihat nih unggahan IGS dari Bunda Lesti Kejora ya sahabat Leslar, mengunggah postingan tuh Abang El lagi senyum bahagia. Aduh si abang gantengnya meresahkan, senyumnya ngangenin nih ya. Dan kita lihat juga nih unggahan IGS Ayah Kejora merepost unggahan dari Bang Ari Lobster bersama Ayah Kejora. Di sini Bang Ari Lobster mengucapkan happy birthday ya, bismillah. Selamat hari lahir ya Pak, semoga selalu diberikan kesehatan, pokoknya doa terbaik ya Pak, amin. Dan di sini kita lihat juga nih ada unggahan dari Rara Lida ya sahabat Leslar, di mana di sini Rara Lida juga memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Ayah Kejora yang dipanggilnya Abah. Di sini Rara mengatakan, "Abah sayang, selamat ulang tahun. Semoga Allah memberikan umur yang panjang, selalu diberikan kesehatan, keberkahan, ketenangan, kebahagiaan. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah ya Abah, amin ya Rabbal Alamin. Rara sayang sama Abah." Abah pun mengamini nih ya, amin. Terima kasih anakku Rara Lida. Serta di sini juga ada Bang Dery Saputra nih sahabat yang memberikan ucapan selamat kepada Ayah Kejora. Di sini Bang Dery mengatakan happy birthday ayahku at Ayah Kejora, sehat terus, berkat terus, murah rezeki, pokoknya terbaik, amin. Terima kasih doanya untuk Bang Dery ya. Serta lihat unggahan IGS dari Bunda Lesti Kejora yang mana di sini di unggahannya Bunda Lesti mengatakan lagi nyari at Ilham Rainaldi, serbu gengs, kata Bunda Lesti nih sahabat. Wah, Bunda Lesti mau cukur rambut Papa Bilar nih sepertinya. Yang mana di unggahan ini ada komentar mengatakan, "Dede lagi cari hairstylistnya Bilar, rambut Bilar udah panjang." Dan dikomentari sama Vega waktu acara 4 bulanannya Kak Kartika Putri. Ya, kita tunggu penampilan terbaru dari Papa Bilar ya. Dan kita lihat juga nih ada unggahan dari akun Instagram Indosiar nih soal Abang El yang Masya Allah ganteng banget nih. Di unggahan Indosiar ini mengatakan, "Ah Abang El emang ngewakilin banget deh, tahu aja kalau udah Jumat pasti happy, siapa yang sama?" Ini adalah ekspresi ketika udah hari Jumat, aduh bisa aja nih ya. Di unggahan ini ada komentar mengatakan, "Masya Allah Abang Fatih happy banget ketemu Jumat karena besok weekend. Bisa jalan-jalan lagi sama pandanya abang." Bener banget tuh ya sahabat Leslar. Masya Allah pokoknya bahagia selalulah ya untuk keluarga Leslar. Doa terbaik tentunya kita doakan untuk keluarga Lesti dan Rizky Billar, semoga selalu bahagia, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, baiklah para sahabat Leslar, itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan siang kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.